Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi, kita akan belajar pula tentang kosakata. Okay, jadi kosakata ni cikgu sudah ajar apa maksud kosakata, apakah jenis-jenis kosakata ataupun kelas-kelas kosakata. Jadi, cikgu akan teruskan dengan memberi maksud dan juga contoh. Okay, beberapa perkataan yang cikgu ingin jelaskan hari ini. Okay, so cikgu ada 6. Dan yang pertama, kita akan belajar tentang ekspedisi. So, apa tu ekspedisi? So, ekspedisi ni adalah kata nama. Okay, so ekspedisi ni adalah kata nama. So, cikgu ada ajar kan kata nama. Kita ada nama kata nama khas, kata nama am. Jadi, ni adalah salah satu kata nama. Okay, jadi maksud ekspedisi ni adalah perjalanan. Okay, perjalanan atau kepergian ke sesuatu tempat. Jadi maksudnya ekspedisi ni adalah contohnya kita ingin pergi daripada A, kawasan A iaitu sekolah, kita ingin pergi ke kawasan B contohnya iaitu di contohnya di kawasan hutan contoh. Okey, jadi itu adalah ekspedisi. Daripada contohnya sekolah, kita pengakap atau apa, kita akan pergi berjalan dengan guru, dengan rakan-rakan yang lain pergi ke kawasan B iaitu contohnya hutan. Kita ingin berkhemah. Jadi itu adalah ekspedisi. Perjalanan kamu daripada satu tempat ni ke sesuatu tempat adalah dikenali sebagai ekspedisi. Okey, tapi bukan semua perkataan ekspedisi. Ekspedisi itu contohnya bila kamu ada aktiviti. Okey, so itu adalah ekspedisi. Bukannya kalau kamu pergi dari rumah, pergi beli makanan, itu bukan ekspedisi. Tapi ekspedisi contohnya kalau kamu ada aktiviti sekolah ataupun aktiviti beramai-ramai. Okay, jadi perjalanan dari satu tempat ke satu tempat tu adalah ekspedisi. So contoh macam, okay, contohnya macam Ali dan rakan-rakannya. Okay, so contohnya ni adalah Ali, okay, dan rakan-rakannya melakukan ekspedisi ke seluruh pantai timur dengan berbasikal selama seminggu. So maksudnya ekspedisi ni adalah contohnya Ali ni dengan rakan-rakan yang lain. Okay, mereka menggunakan basikal, okay? Mereka menggunakan basikal dan mereka pergi daripada satu tempat ke satu tempat, ke satu tempat ke satu tempat selama satu minggu. So mereka beramai-ramai membuat perjalanan ini, membuat aktiviti ini, dan aktiviti ini dikenali sebagai ekspedisi. Okay? So satu lagi contohnya macam cikgu bagi tadi adalah pengakap. Jadi mungkin kamu contoh kalau kamu ahli pengakap ataupun ada kawan yang ikut pengakap, okey. Jadi contohnya kalau pengakap ni mereka akan pergi ke hutan, mereka akan berkhemah, okey. Contohnya pasal memasak, buat camp dekat bahagian hutan. Jadi maksudnya daripada sekolah bersama-sama dengan guru, dengan rakan-rakan yang lain, okey, pergi ke kawasan hutan contohnya ataupun ke kawasan air terjun contohnya. Jadi itu adalah ekspedisi. Okay? Itu adalah ekspedisi. Maksudnya kamu jalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan tujuan kamu ada aktiviti. Okay? Jadi yang kedua, okay, kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu. Jadi yang kedua kita akan belajar tentang jeti. Okay, so jeti. Jeti ni adalah kata nama. Okay? So kata nama, macam cikgu pernah ada ajar, kita ada kata nama as, kata nama am. So jeti adalah kata nama am. So, maksud dia adalah binaan yang menganjur ke sungai atau laut. Maksudnya adalah benda yang dibina, okay, dan dibina menghala ke laut. Okay, so, ini adalah laut kamu. Okay, so, yang dibina jeti adalah dia menghala ke arah laut. Okay, itu adalah jeti. Dia maksudnya, bila kamu ada bot, contohnya sini, bot tu, jadi orang bolehlah keluar dan berjalan ke arah tanah contohnya. Jadi itu adalah kegunaan jeti. Benda yang dibina menghala ke arah sungai ataupun laut. Okay, jadi contohnya macam peniaga-peniaga ikan tengah menunggu nelayan membawa pulang hasil tangkapan di jeti. So contohnya macam dua orang ni, tapi dia ni bukan adalah peniaga ikan, tapi contohlah mereka adalah peniaga ikan. Okay? Jadi mereka tengah menunggu nelayan-nelayan di jeti. So, ini adalah jeti. Okay? Yang kayu-kayu ni adalah jeti.
Mereka menunggu nelayan-nelayan tu. So, bila nelayan tu ada bot dekat sini, mereka bolehlah ambil hasil ikan, hasil tangkapan. Okay, di JT. So, ni adalah JT ataupun bahagian ni adalah JT. Okay, dia menghala ke arah laut. So, bila ada bot turun, jadi mereka bolehlah ambil barang di kawasan JT. Okay, jadi yang ketiga pula adalah leka. So, lekanya adalah kata adjektif. Okay, so kita ada beberapa jenis kata adjektif. Cuba dah ajar. So, ni adalah salah satu kata adjektif, iaitu leka. So, maksudnya adalah lalai, asyik akan sesuatu. Maksudnya, bila kamu terlampau tumpukan sesuatu, kamu terlupa tentang benda lain. Ataupun bila kamu tumpukan sesuatu, kamu tidak dengar benda lain. Ataupun kamu tidak nampak benda lain. Contohnya, bila kamu terlampau leka menonton televisyen, ibu panggil di dapur, kamu tidak dengar. Ataupun kamu terlampau leka menonton televisyen sehingga terlupa membuat sesuatu. Okay, jadi maksudnya itu adalah lalai ataupun kamu asyik akan sesuatu. Kamu terlalu fokus membuat sesuatu sehingga kamu terlupa benda yang sepatutnya. Okay, so contohnya pemuda itu terlalu leka dengan telefon bimbitnya sehingga dia tertinggal bas. Okay, so contohnya bila ni adalah bus stop, okay, di mana bus stop ataupun tempat perhentian bus, jadi di mana bus akan berhenti. Jadi contohnya kalau orang tu terlalu tengok telefon bimbit, okay, dia akan tengok soal handphone dia, jadi dia tertinggal bus. Okay, dia terlampau tengok mungkin dia main permainan dalam tu ataupun bercakap dengan seseorang, jadi dia pun tertinggal bas sebab dia terlalu asyik tengok bawah, selalu asyik tengok dia punya telefon bimbit contoh. Okay, jadi itu adalah leka. Dia terlalu asyik dengan sesuatu sampai dia terlupa benda lain lah sepatutnya yang dilakukan. Okay, jadi yang keempat kita akan belajar pula tentang pesta. Okay, so pesta ni adalah kata nama am. Contohnya kalau kita ada pesta buku Kota Kinabalu contoh. So, itu adalah kata nama khas. Sebab dia khas untuk menunjukkan tentang pesta buku di Kota Kinabalu. Tapi since dia cuma pesta, jadi dia adalah kata nama am. Berbeza dengan nama. Okay. So, pesta ni adalah maksud majlis keramaian ataupun perayaan. So, majlis keramaian ni maksudnya kita akan ada ramai orang. Okay. Kita akan ada sesuatu perayaan ataupun kita akan ada sesuatu aktiviti yang semua orang akan datang. Okay, so contohnya macam ni, kita ada pesta buku. So pesta buku contohnya ni diadakan di Tanjung Maling. So pesta buku adalah di mana ramai orang akan datang beli buku. Okay, buku yang sukar untuk dijumpai ataupun buku yang lebih murah. Jadi ni adalah pesta. Salah satu contohnya pesta buku. Okay, so pesta buku ni di manalah ramai orang akan datang, okay, dan membuat aktiviti. Ataupun ni, ni adalah pesta cahaya. Okay, so benda ni adalah contohnya pesta yang kita, pesta yang dibuat daripada lampu-lampu LED. So ni adalah lampu-lampu LED, lampu-lampu yang berwarna warni. Okay, so ni adalah salah satu pesta yang orang akan datang. Okay, untuk meraih kecantikan lampu-lampu LED ini. Okay, jadi ini adalah salah satu pesta juga. Okay, so ini adalah pesta buku dan ini juga adalah salah satu pesta. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, ataupun kamu boleh ulang balik video ini. Jadi ini kita akan belajar pula tentang, so kita akan ada dua lagi. Okay, so kita akan belajar lagi tentang analisis. Dan juga yang terakhir adalah syarahan. So, analisis adalah salah satu kata nama. Okay? Salah satu kata nama. Jadi, maksud analisis adalah proses untuk menunjukkan sifat struktur dan juzuk sesuatu bahan atau tindakan. Okay, so, analisis ni maksudnya kita ingin mengkaji ataupun kita ingin melihat. Okay, kita ingin melihat apa yang ada di dalam benda ini. Ataupun apakah yang terjadi dengan benda ni. Jadi, analisis selanjutnya kita akan bawa dekat makmal. Ataupun analisis pun kita boleh guna contohnya analisis data
So kita akan bawa dalam sistem kita guna komputer. Jadi dia ada macam-macam cara untuk analisis, bukan sahaja di dalam maklumat. Jadi contoh macam ni, bahan-bahan itu akan dianalisis terlebih dahulu di makmal penyelidikan. Contohnya kalau ada bahan-bahan, contohnya darah ke apa, so mereka akan bawa ke satu makmal. So mereka akan check, mereka akan tengok, darah ni jenis A ataupun jenis B contoh. Okay, lepas tu, ni darah kepunyaan siapa. Jadi itu adalah maksud analisis. Kita tengok apa yang terjadi di dalam darah tu dan kenapa dia terjadi macam tu. So tu adalah analisis. Okey, kita tengok sifat struktur dan juzuk sesuatu bahan atau tindakan. Jadi kalau kamu tengok sini contohnya dalam makmal. Contohnya makmal penyelidikan. Okey, so ni adalah bahan-bahan kimia. Okey, so mereka ingin kaji apa yang terjadi dengan bahan kimia ni contoh. Apa yang terjadi kalau kami buat macam ni, kami buat macam tu. Apa yang terjadi dengan bahan-bahan kimia? Apakah tindakan ataupun reaksi benda-benda komponen-komponen? Okey, so yang kedua ni adalah contoh kita dekat makmal yang menguji tentang darah. Okey, so hematologi. So hematologi adalah kita belajar tentang darah. So hematologi, hema blood, dan logi adalah study of. Jadi hematologi maksudnya kita belajar tentang darah. Jadi kalau kamu tengok sini semua merah. Maksudnya mereka kaji tentang darah. Okay. So contohnya pada mereka kaji tentang darah manusia. Jadi mereka ingin tengok ni darah A kah, ni darah B kah, ni darah O kah. Jadi itu adalah fungsi analisis. Macam mereka ingin tengok orang ni ada penyakit ni kah, orang tu ada penyakit tu kah, guna darah. Jadi itu adalah analisis. Kita ingin tengok apa yang jadi. Okay, jadi yang terakhir adalah syarahan. So syarahan ni selalu masuk dalam soalan pemahaman, kadang masuk juga dalam soalan karangan. Jadi cikgu ingin bagi kamu maksud, apa maksud syarahan. Jadi syarahan ni adalah kata nama juga. Okay, jadi maksudnya adalah ucapan yang diberikan. Okay, ucapan yang diberikan ataupun kuliah ataupun ceramah. So itu adalah syarahan. Maksudnya contoh syarahan ni adalah dia mengajar orang sesuatu ataupun contohnya apa-apa yang ingin disampaikan, itu adalah syarahan. Jadi contohnya semua pelajar-pelajar universiti mendengar dengan teliti syarahan yang diberikan oleh Profesor Baharudin. Okay, so contohlah, contoh ni adalah Profesor Baharudin. Jadi semua pelajar mereka mendengar syarahan tu, mereka mendengar ceramah, okay, ataupun kuliah yang diberikan oleh guru mereka, okay, guru mereka iaitu profesor. Jadi pelajar yang dalam universiti mereka akan dengarlah apa yang ingin diberitahu oleh profesor tersebut, okay, ataupun syarahan juga boleh dekat sekolah. Okay, kadang-kadang ada darjah 5, tahun 5, tahun 6, mereka ada ikut pertandingan syarahan. So, syarahan ni juga adalah ucapan. Maksudnya, ucapan yang diberikan oleh pelajar ni dalam sesuatu pertandingan syarahan. Okay, so syarahan ni mereka berdiri depan, mereka sampaikan sesuatu. Okay, jadi jika kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Seperti biasa, kalau tidak kamu boleh ulang video ni. Jadi kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya.